teman-teman, hari ini Joanne, Daddy, Mami, Kakak, dan Tua mengunjungi Monumen Nasional atau yang dikenal dengan Tugu Monas. Mau tahu ceritanya bagaimana? Ikutin terus ya petualangan Joanne. Jangan kemana-mana. Ada yang sampai tertinggal ataupun terjatuh di dalam kereta wisata ini. Jika nanti sudah masuk Monas, tiket masukkan terus truk pembayaran dari dalam Tugu Monas dapat dipergunakan untuk pulang kembali naik kereta wisata ke pintu keluar. Sekarang Mami dan Joanne sedang ada di loket pembayaran untuk masuk ke dalam Monas. Nah, Joanne membeli tiket. Di sini kita harus membeli tiket menggunakan kartu. Jadi bagi kalian teman-teman yang belum punya kartu, kalian bisa beli di loket tersebut ya. Jadi hari ini kita mau naik ke puncak Monas teman-teman. Tapi sebelum kita naik ke puncak Monas, di sini kita disuguhkan dengan beberapa miniatur dari sejarah Indonesia. Dari awal mula Indonesia dijajah sampai Indonesia merdeka. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Monas, jangan sampai melewatkan untuk lihat-lihat sejarah Indonesia ya, karena ini sangat penting dan sangat bagus sekali untuk kita ketahui. Nah, bagi mami-mami juga bisa untuk diajarkan kembali untuk anak-anaknya di rumah. Bagi teman-teman yang sudah bisa membaca tentunya, bisa juga menikmati dan membaca beberapa keterangan dan juga perjuangan dari para pahlawan Indonesia. Bye.
Nah, setelah kita melihat-lihat beberapa miniatur yang ada di dalam museum tersebut, sekarang waktunya kita menuju ke pintu masuk untuk ke Puncak Monas. Seperti yang kita bisa lihat di sini teman-teman, tidak hanya wisatawan lokal saja loh yang datang ke Monas, tetapi banyak sekali turis dari mancanegara atau luar negeri yang juga datang untuk menikmati dan belajar sejarah Indonesia yang ada di Monumen Nasional, teman-teman. Nah, di sini kita harus berbaris dengan rapi ya, supaya semuanya tertib. Sekarang kita sudah ada di Puncak Monas, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa teropong, teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk melihat-lihat keadaan sekitar Monas. Bahkan sampai kita bisa melihat gedung-gedung yang sangat tinggi loh yang ada di Jakarta. Wah, indah sekali, teman-teman. Wah, bagaimana, teman-teman? Apakah kalian juga tertarik untuk datang ke Monas untuk melihat-lihat bagaimana keadaan kota Jakarta dari Puncak Monas? Malah video ya. Kembang main piano. Eh sayang di sana, mau dipukul patah kayunya. Kenapa itu? Setelah kita selesai dari Puncak Monas, teman-teman, kita dijemput dengan menggunakan kereta. Teman-teman, ini gratis loh, disediakan oleh Monas. Jadi, jangan lupa ya, datang ke Monas dan jangan lupa subscribe.